Pentas Budaya Nusantara yang kedua di SMP 4 Kutai Selatan yang kita rangkaikan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-71 berlangsung hari ini, tanggal 16 Agustus 2016. Nah, tujuannya adalah untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita, yang mana yang sudah termaktub dalam NKRI bahwa budaya adalah akan mempersatukan anak-anak kita. Nah, dari seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 4 Kutai Selatan mempresentasikan 34 seni dan budaya yang ada di Indonesia, dan termasuk nanti ini akan kita masukkan ke dalam kurikulum 2006 atau KTSP, yang mana di dalam kurikulum itu terdapat SKL. Nah, dalam SKL itu disebutkan bahwa seni dan budaya salah satu di antaranya akan mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Nah, maka hari ini di SMP Negeri 4 Kutai Selatan kita rangkaikan kemerdekaan hari ini Indonesia ini dengan menggunakan Pentas Budaya Nusantara. Nah, Pentas Budaya Nusantara ini akan kami lakukan setiap tahun, yang mana inilah merupakan partisipasi langsung dari anak-anak, yang mana anak-anak tersebut akan mencari teman-teman mereka yang tidak bisa membawakan itu sehingga menjadi bisa. Artinya mereka membiaskan budaya yang ada di Nusantara, yang mana salah satu wakil dari daerah itu akan mengajarkan mereka. Ini. Pentas Budaya SMP Negeri 4 Kutai Selatan. Terima kasih Bapak, Ibu, sekalian. Bapak, Ibu, para undangan, kami silakan duduk kembali. Saya selaku komite di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur-donatur yang itu perwakilan dari orang tua murid yang banyak ikut berpartisipasi di dalam acara ini. Jadi itulah inti dari kami selaku ketua komite. Jadi yang perlu saya tegaskan, jangan lupa Pak Kepala Sekolah, ini adalah bagian dari kurikulum, tetapi yang lebih penting adalah di sektor pendidikan harus tetap menjadi sektor yang paling penting di negeri di SMP Negeri 4 Kutai Selatan. Jadi itu harapan kami selaku komite. Jangan sampai mengecewakan anak-anak yang ada sekolah di SMP Negeri 4 Kutai Selatan, Kabupaten Badung. Saya kira itu dari komite. Jadi sebagai salah satu orang tua murid di SMP 4, kami bekerja sama dengan kepala sekolah dan sekolah untuk memberikan sedikit bantuan. Jadi apa yang bisa kita berikan adalah bantuan sedikit berupa gazebo ya, sejumlah 20 juta. Kemudian kami juga memberikan beasiswa untuk 2 orang siswa selama 3 tahun. Dan bos saya, pemilik Hotel Peninsula Beach Resort, juga memberikan beasiswa. Tujuan kami adalah agar supaya anak-anak yang tidak mampu bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan melanjutkan sekolahnya demi masa depan. Jadi kita mudah-mudahan orang tua murid akan tergerak semua untuk bersama membantu seperti kami. Terima kasih. This is a very exciting day for Adopt a School in Australia. We have many, many times been able to host students and staff from SMP 4 Kutai Selatan for Harmony Day in Australia, and it is our pleasure to be able to culminate in coming to join the school here this week and participate in all their activities. The association between SMP and 4 Kutai Selatan and the schools in Australia has been ongoing for many years. Fantastic visits from the students here, and I hope we can continue the association for many, many more years to come. I would like to thank the principal here, Wayanto Adliana. He has been a driving force in ensuring that the cooperation between Australia and Bali has been ongoing, and we have developed some wonderful friendships.
It is our pleasure to be able to provide scholarships and sponsorships for some of the students here, and we look forward to many, many more years of association.